Dan ini cari ciri-ciri lelaki surga yang duduknya di rumah berserta istri dan anak-anaknya lebih dia cintai dari duduk dimanapun. Ini ciri-ciri lelaki surga. Tak ada majlis, tak ada tempat duduk, tak ada tempat dia nongkrong yang paling dia sukai, yang paling dia gemari, yang paling dicintai lebih daripada rumahnya sendiri, bersama istrinya yang ia cintai, bersama anak-anaknya yang ia cintai. Dan itu sifatnya Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu dikatakan di dalam biografi hidup beliau, kalau tidak ada pekerjaan di luar rumah, beliau pasti pulang. Kalau tidak ada pekerjaan di luar rumah, tak ada tugas di luar rumah, tak ada hal yang harus dikerjakan di luar rumah, tak akan ada kita temukan Rasul di tempat lain selain di rumah. Dan ini tugas berat seorang istri juga. Bagaimana dia bisa menciptakan kebaikannya yang luar biasa sehingga suaminya rajin pulang melihatnya. Itu tugas berat. Namun kalau kita emosian kepada suami kita dan kita selalu ceriwis, cerewet kepadanya, akhlak kita tidak baik kepadanya, kita tidak mau patuh dan taat kepadanya, bisa jadi suami kita malas pulang. Dia lebih suka duduk bersama teman-temannya dibanding kita. Dia lebih baik suka duduk bersama saudara-saudaranya di rumah keluarga besarnya dibanding di samping kita. Ketika itu terjadi, itu awal kehancuran rumah tangga, awal kebinasaan rumah tangga. Ya, kalau suami pandai memilah, ketika kita dia tinggalkan kita di rumah, dia pergi ke rumah keluarganya, masih terjaga. Bagaimana kalau dia pergi ke tempat lain yang akan bisa membawanya kepada jalan yang tidak baik? Maka tugas berat seorang istri adalah bagaimana menciptakan suasana rumah yang sangat dicintai suami, sehingga suami itu betah duduk di rumah bersama dirinya. Dan itu sunnah Nabi kita tercinta, perintah Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.